Assalamualaikum, selamat pagi. Sekarang kita berada di Subang. Apa nama airport ni? Subang Airport. Kita akan bergerak ke Kota Baru, Kelantan untuk show Rio. So, ini boleh dikatakan first time ever Masdo beraksi di tanah Kelantan. So, kita tak tahu macam mana expectation, macam mana vibe crowd tu sendiri. Kita sangat excited untuk tahu keadaan itu. So, harapnya perjalanan kita ke sana dipermudahkan, dijauhkan segala musibah. Sebab kita nak melakukan, orang kata, sebab habis baik lah di tanah Kelantan, tanah jajahan yang luar biasa ini. Baca dulu, apa-apa baca dulu, kalau pakai. Okay, dah tenang sikit lah. Apa, dia beli tak bantu? Dia beli tak bantu? Memang tak boleh naik flight lah. Ada, biar sikit lah. Takut sikit. Gaya. A few moments later. Saya ada mana? Kita dah sampai dah. Kota Baru. Kita makan luar. Kita makan luar. Sound check ketiga kan? Dia ketiga, kita sabar dulu. Dia orang ni bila dah, orang kata dah ada tu lain sikit lah. Dia tak sama dengan band tau. Apa? Kalau macam dulu, kalau kau tengok vlog, tak aku kahwin, kau cakap aku dah lain kan. Akhirnya dia dah lain. Dia cakap orang lah dia tu. Dia kena dia balik orang. Karma is real bro. Dia dah lain lah sejak kahwin ni. Dia lebih pilih shooting kot daripada kita. Dia dah mula kan tu. Nanti tengok lah, mungkin dah bagi 2 je. Confirm. Dia dah tak bagi 4, dia bagi 2. Tak maaf lah eh. Tak maaf. Sebab lah kita pun tahu kat mana komen kita. Kita pun tahu lah siapa yang start dulu benda-benda baik, ni. Baik. Ayat tu baik. Baik bersendal. Untuk band yang kali pertama sampai ke Kota Baru, perform di negeri Kelantan. Aku look forward makanan. Yang paling penting makanan. Sebab aku dikelilingi oleh orang-orang yang kuat makan. Kedua, harap crowd yang sangat enjoy lah. Sebab ini prestasi kita sampai. Prestasi kita, diorang melepaskan kerinduan dan juga meraihkan lah. Itu lah. Ayam cik lah, ayam cik. Sekarang kita akan pergi sound check di tengah hari yang panas ini. So kau rela je dekat atas stage? Aku 9 jam tau. 9 jam naik kereta? Lepas okay, kendari aku, lepas. 9 jam tau. Legendary kenari. Dia Hikari punya, Jepun punya Hikari. Oh. Sekarang tengok. Free auto. Hikari auto. Nombor telefon pun Jepun tau. Jepun punya bahan ni. What's up guys? Sekarang kita berada di pentas yang luar biasa bagi aku. Sebab masuk tadi tu, besar gila sih. Macam kan sendiri cakap pun tak terbayang kan Kelantan akan ada stage sebesar ini. Memang orang kata world class lah. Memang festival ataupun memang konsert punya stage lah. Sebab ni ada Siraj yang buat. So Siraj ni kalau orang tahu, dia ada satu reputasi yang sangat luar biasa lah. So memang baru jumpa pertama kali tadi. Memang dengan stage yang begini, aku rasa memang dia layak mendapat apa orang kata cerita-cerita yang luar biasa tentang dia. Kudos lah Siraj team pada kru-kru yang set up benda ni. Benda babi luar biasa. Tak sabar aku nak tengok sekali lagi Kelantan punya orang-orang bagaimana. Harapnya semua best lah, indah-indah. So nanti kan sekarang kita tengah break lah sebab asap.
Dia dah buat drum bass. So apa ni kita nak sambung yang lain. Tapi itulah member aku tadi kena tinggal. Kesian dia. Hari ni hidup dia malang sikit lah. Ya. Hey, tak suka cakap lah. Jangan main tinggal-tinggal macam ni lah. Ya, kena tinggal. Rasa macam kau ada ke tau? Ada benda baik ni. Ada. InsyaAllah. InsyaAllah. Mungkin lah tu. Pergi Jakarta tengok Hamersonic free kot. Mungkin tak tahu. Suasana yo. Dahsyat pasal tu. Kita dah kat TikTok ni tengoklah apa perkembangan. Perkembangan. Maafkan saya lah. Sekarang ni kita dah setelah ada satu kejadian lah. Yalah, di Kelantan ni kita tahu dia punya environment lah, orang kata dia punya state ni lain sikit lah daripada yang lain. So, kita dalam keadaan 50-50 juga sebenarnya. Tengah sound check tadi pun dah ada orang stop je apa-apa lah. So, terpaksa. Dan cuaca juga tak mengizinkan. So, kita berhenti lah untuk hari ni. So, besok kita just go on je lah. So, hopefully besok adalah pihak-pihak tertentu yang boleh, orang kata, memastikan show ni boleh jalan. Kalau tak, kita risau juga berlaku di luar jangkaan. So harapnya tidaklah sebegitu kan. Sebab kita dah sampai kan, kalau boleh kita nak pagi kan. Sebab stage lah gila-gila ni. Tengok dengan kapal naik pakai kren datang. Sayang lah tak dapat nak realisasikan hari ni, hari esok. Dan juga sampai rehat, dia 3 hari Wings lagi hari Ahad. Sabtu ada Alam Syarif. Gila. Cah palo. Cah pale. Entah mana satu entah. Bawa balik. Bawa balik semua barang. Jangan tinggal satu barang pun, bawa balik. Tolonglah. Ejah sikit pun tak po buat rasa. So adalah kejadian yang berlaku hari ni di mana sebenarnya kita tak boleh perform malam ni di Rio in the city. Semuanya kerana siapa guys? Kerana Maui. Pagi aku bangun. Semalam aku dah habis lambat gerak sini sampai. Maui, kau buat apa datang sini? Semuanya salah siapa guys? Salah Maui. Hadapi dengan tenang jiwa semua baik-baik saja. Kita dekat pasar Siti Khadijah katanya. Marilah kita jalan-jalan cari makanan. Memori lah satu orang. Ini zaman sekolahan ni. Zaman-zaman kecil-kecil kita selalu makan benda ni juga. Ni ikan kan? Sate ikan eh? Apa nama dia? Ikan. Oh. So it's a bring back memories lah. Ada sentimental value lah makanan ni. Wow. Wow. Play talk tu. Ada kata macam oyster Kelantan. Rasa kerang. Oh, bad. Aku kalau pergi pasar dia aku ingat apa? Kita ingat kita pergi pasar dekat Borneo, dekat Miri eh? Eh dekat Miri dulu. Wih, tak nak kabin. Ya Tuhan. Tu dia kena cakap saya beli, saya akad tu cakap saya jual. Baru akad tu betul. Aku? Orang lain? Haa, tak soal agama je jual. Saya beli. Saya jual. Haa, betul. Itu ada betul soal agama. Macam banyak kau apa? Banyak lah. Apa tangkapan kau ni kau? Dia sebabkan nak beli jiwa je. Beli jiwa.
Tapi memang ikhlas lah untuk anak bini. Anak bini kenapa? Memang ada gaji, sebahagian daripada gaji memang untuk betul. Ayolah, banyak. Ayolah, sang. Rasa kita ke Pantai Remis? Bukan, bukan. Pantai Remis. Dalam keadaan sekarang ni, insyaAllah kita akan sampai ke Pantai Dalam. Pantai Dalam, bukan selamat. Air Papan. Pusing. Jemputlah sampai Pantai Dalam. Pantai Cahaya Bulan. Okey, kenapa nama Pantai Cahaya Bulan? Bulan. Kita akan discover kat sana. Sebab sekarang tak ada bulan lagi. Belum. Jom. Jom. Jom kita tengok apa yang ada, apa yang bulan kat sana tu. Let's go to the beach. Let's go beach. Let's go beach. To the beach. Beach and minimal. PCB man. Pantai Cahaya Bulan. Yang sebenar. Yang panjang. Jom kita nak main. Wow. Ya, zaman dulu kan. Sini ni tempat Jepun landing. First datang kat Melaya. Sini. Di sini. Kota baru lah. Oh, dia turun bawah. Oh, jom. Singgah sini dulu. Nak masuk dari sini. Itu Jepun juga kan? Kan timur. Itu Anja Bia. Wah, tik. Bos. Jai. Okey, apa TVT kita sekarang? Cara main dia macam mana? Api, Bu. Dia dah ikat dia pandai. Dia dah ikat. Oh, dia dah ikat dah. Benda dah ikat. Okey, janganlah. Kena kepala kita. Eh, kau... Aku pegang kau tarik lah. Pegang kau tarik? Bagi dia naik lah. Tak. Okey, kecil tu atas ni. Wah, kata aku. Jangan try dulu. Jom. Eh, buat pertandingan lah. Takkan try kosong. Aku naik dulu. Tak. Nanti kau lupa ke atas. Oh, lepaskan benang dulu. Borak je sat gamu. Mana? Nama dia Leah. Hari. Baik, awak. Nampak stres sebagai seorang bapa tu. Buka dia. Lama tak Evan tu. Bagi Debbie. Ya, aku boleh feel benda tu. Banyak ada benda tu. Gil. Burung kereta tu, Gil. Tapi tiga orang tu nak gulung layang. Dahsyat dia. Bukan tu tipu lah. Kata tadi Iron Man boleh terbang. Lagi laju daripada Kelawar. Kamu yang saya terlalu. Kenapa tipu? Kau punya tinggi lah. Kelawar pun. Tak ada hak. Tak, ini je dah. Tegangkan dia. Tegangkan, lepas tu tahan. Aduh, Gagal. Walaupun belum kelawar, mak. Kelawar mana terbang ni? Yang gua. Kedudukan aku memang bawah dan layang ni. So, tali ni memang tegak. So, ni kalau ada panjang lagi ni, memang sampai... Angkasa lah aku buat. A few moments later. Beria sangat. Oh, rupanya dia ada teknik mana. Kau jangan tinggi je. Dia boleh terhempas ah. Kau ingat dia di atas dia tak boleh jatuh. Ha. Tu macam cekat. Tak mesti kau pandai-pandai tupai melontar ah. Siapa pandai-pandai terbang di langit. Ini jatuh tanah jua ni. Di depan ni macam roda ah. Masalahnya aku punya jatuh. Tak bagi car tu. Iron Man lah. Berada kata laju. Terakhir sudah kita punya acara. Main layang. Tengok keindahan ciptaan Tuhan. Siapa menang Rizal tadi? Rizal dia siapa menang, siapa kalah. Kita semua berada pemenang. Tak ada kalah. Kita semua pemenang. Semua menang. Okay? So, we had fun here. Thank you. Wow. Fun, man. So, sebelum kita pergi makan. Sebelum kita makan, baca doa dulu. Bukan. Okay. Sebelum tu lagi. Apa? Order. Oh, boleh baca doa. Betul. Sebelum tu lagi, kita nak bagi layang-layang ni. Kat siapa yang bertuah lah kat sini. Oh, kita kena buat... Kerintia. So, dia nyanyi. Okey, selamba kalau dia tahu. Tapi siapa nak tanya? Kau tanya. Kau bagi tadi lah. Kau bagi tadi. Kalau aku macam lebih kepada ikhlas je kau nak bagi. Kita nak suruh orang lain macam. Tadi nak minta RM10, Bu. Alah, dia ni. Aku tak faham lah. Okey. Aku try lah cari budak-budak yang nak. Let's go.
dia laju ni ada dia. Dia laju. Main je. Sama. Bye. Bye bye. Bye bye. Kan tengah raya kan. Ada yang datang di jauh lah apa. Pada cara apa apa. Pada bentuk. Banyak juga yang datang di jauh ni. Kau rasa apa? Kita perlu berdiam diri ke atau kita jumpa ke apa? Aku dah ada idea, aku dah fikir tadi. Ha. Eh? Kita buat show wayang kulit je. Eh, boleh. Dataran ni. Dataran. Marah. Tapi memang tempat orang tu buat perform live. Jauh ya? Dia tempat apa? Performan tiap apa? Tiap minggu ada bas. Datang bang nak jam. I'm on. Tapi buat barang sendiri. Tapi kalau kalau kita buat barang sendiri. Crash basking ke tempat. Oh. Oh. Tak payah dress up lah. Lanjut je. Ada buat? Ada. Dia macam ni. Macam tapak. Ramai komen datang daripada jauh apa oh. Sampai. Kesian lah. Kita tak pernah jagi kan? Itu lah pasal. Patutnya hujan dulu pun kena tak? Search je boleh perform. Dah sampai lah ambil aku sin. Oh, balik mandi sungai tu. Mandi sungai tu. Bebas. Bebas. Tak ramai aku kan. Ni Mara Kelantan. Kita tengah reki location. Nampak gaya macam kita boleh buat sesuatu untuk orang datang. Sebab kesian ada yang datang dari jauh. Ada yang Sabah dia. Macam buat-buat je tu. Tapi ada, aku dengar ada yang daripada Terengganu. Kesian lah, dah datang jauh takkan tak ada apa kan. So kita cuba, kita cuba kita tengok macam mana. Kita tengah setkan untuk korang. Kita dapat berita daripada kawan ada part baik untuk perform di Wakaf CIA. Jadi tengok kita boleh crash ke tak crash. InsyaAllah kita boleh lah malam ni buat show. Pura Musafar Wakaf CIA. Aizat. Tolonglah ejah sikit bawah. Asok asok. Oh, Ali. Ali. Baik. Kalau orang ramah, ramah pun dulu. Cuma ni tak tahulah dia ujian gini. Kita datang hari ni, kita nak makan apa semua, lepas tu kita datang basking, lepas tu dah. Gitu je. Kita buat mak basking lah. Benar ya, lapor apa. Sosano. Okay, Sosano je. Tolong, tolong lah Ejah je lah. Set up, no problem tak? No problem? Tak no problem, kita... Apa waduh? Apa waduh? Mari tu, mari tu! Jangan, jangan tak mari! Mari, mari! Kalau hujan macam gini, saya tak payah. Dia sekarang ni masalah dia hujan je. Dia ada turun je bawah dia terus. Kita lepak makan gini, lepak makan. Dah. Okay. Yes, itu. UM jauh. Oh, UM di Suraya. Alhamdulillah, walaupun show kita cancel di atas sebab-sebab yang aku pun tak tahu what's going on. Tapi beberapa lokal tadi ada bagi tahu sebab yang agak tidak menarik. Tapi kita dapat keizinan daripada busker yang busking dekat Wakaf Cik Ye ni untuk kita selit. Selit satu dua lagu datang jauh takkan tak.
takkan tangan kosong balik kan. Lagipun kesian ada yang datang daripada Terengganu apa semua. So ada juga orang-orang kat sini. So ayan lah. Jau. On lah. Baskin. Assalamualaikum. Tengah umur kita tak dapat perform di, sepatutnya kita perform di Rio, di Ketere. Tapi atas sebab tertentu kita tak dibenarkan untuk perform di sana. Move on lah eh. So ini kita diberi kata peluang dan juga ruang daripada brother-brother yang sanggup tolong kita. Untuk kita, orang kata dah sampai di tanah Kelantan ni, kita nak juga perform, rasa bagaimana rakyat Kelantan. Buat raso-raso. Buat raso-raso eh. Nak buat-buat rasa tapi memang rasa. Rasa banyak. Kita tak boleh bagi banyak tapi itu je kita boleh bagi. Terima kasih kepada fans Masdu. Bukan setakat daripada Kelantan, babe. Datang ada daripada Ipoh pun ada. Ah, Ipoh mana tadi? Subhanallah. Dari Kuantan 9 jam. Bas 9 jam. Masyarakat. So memang tu orang kata pengorbanan. Betul lah. Diorang tu kami adalah hargai. Terima kasih kepada brother Master. Ada juga yang marah. Apa
tak tahu kenapa tak bagi tahu apa semua. Dan kita bukan tak nak bagi tahu. Kalau bagi tahu nanti pun lagi jahanam. Jahanam. Ha. Kita nak melakkan jahanam. Baska. Kita clash je. Terima kasih kepada brother apa nama Baska tu. Baska Somakar sudi meminjamkan barang. Barang bagi ruang kami untuk perform tu. Semoga anda berbahagia. Dan terima kasih kepada semua yang hadir. Mohon maaf kalau ada terkurang terlebih. Kita jumpa lagi. Baik kata. Majulah sukan untuk negara. Set kita jangan pecah. Beli pusing ada mana. Settle kerja dekat Kelantan. Kita balik KL untuk ke Perak. Airport, here we go. 7 pagi di airport Kota Baru. Kita akan pulang terbang ke Subang. Langsung akan di menaiki kenderaan darat menuju ke Perak Darul Aman. Kita ada dua acara di Perak. Satu di Kuala Kangsar dan juga Ipoh. Wow. Sudah lama tidak merasakan trip begini. Dia berlaku sebelum pandemik dulu. Hari ini dapat rasa juga ni. Semoga perjalanan kita selamat lah. Menuju destinasi, dijauhkan segala malapetaka, dimudahkan segala urusan. Amin. Tak banyak permintaan lah. So, ini Bijan buat di Kuala Kangsar dan juga nanti di Ipoh. So sebab tak lama pun dia dah set up semua. So sikit-sikit je. Dan settle. Ini first time Mas dia buat Kuala Kangsar. Betul. Orang Kuala Kangsar berkata pun ini kata event yang besar, paling besar pernah berlaku dekat Kuala Kangsar. So memang orang kata bertuah lah dapat main di selain daripada Ipoh. Dia biasa kat Ipoh. So ni kira tempat baru. So suasana baru. So harapnya orang-orang di sini orang kata memberikan kita kenangan-kenangan manis. So, kita sekarang ni memerlukan kenangan manis. Memang tempat buat setarik. Okay, ni orang kata dalam setiap perjalanan tu ada yang suka dan duka. Sebab kita banyak suka, kali ni kita mendapat duka. Dukanya adalah kereta yang kita sewa ni mengalami satu keadaan yang mana di bahagian dashboard tu mengeluarkan satu indikator gambar macam enjin. Tiba-tiba dia keluar. So adalah lebih baik kita ke bengkel yang disuggest oleh owner kereta ni untuk check. Abang boleh relax-relax lepak-lepak dulu. Abang troubleshoot apa ni? Nanti kita beritahu apa nak kena buat. Kita boleh sebab kemar pun besok pagi nak kena pergi Kuala dulu. Dah pergi ke Kuala. Kita orang check dulu kita. Terima kasih bang. Buka lagi ke malam tu? Dah tutup. Tutup sebelah. Urgent case. Oh iya ke? Macam doktor ke abang eh? Terpaksa. Emergency ni. Boleh saya hantar dulu eh? Okey boleh. Kita ada dua masalah yang perlu cerita. Starter dengan apa tu bang? Sekarang masalah starter je lah. Salam. Tak boleh settle malam ni. So owner tu hantar kereta baru untuk kita malam ni supaya kita boleh bergerak besok. Kalau support Rizma Auto lah tolong. Rizma Auto nampak. Malam pun kita bantu pada. Kejap pada settle. Kita dah diagnose, cuba sampai.
Kita nak check out daripada rumah ni. Kita nak pergi sound check di stadium. Stadium apa ni? Indra Mulia. Indra Mulia. Stadium tu stadium utama Perak lah. Tak silap aku lah. Kalau bola semua main kat situ lah. Tak kena berada sana. Sound check. Kemudian sekolah pagi. Hotel lain pula. Kita dapat hotel. Ini kita duduk hostel ramai. Kita duduk tak privacy kan. So hotel dia privacy sikit lah. Ramai cerita ke? Semua. So, mana kita ada masalah dengan kereta yang kita pakai semalam. So, yang ini kita baru betul. So, harapan setiga gunung, kereta ni tak kena ada masalah. So, harapnya hari ini semua berjalan dengan lancar. Kes ni banyak tau. Kalau orang Melayu, dia mesti akan tinggal satu je. Kalau orang tak ingat orang belakang lah. Lepas tu, dia tinggal di atas tu. Aduh. Check gate light. 1, 2. Okay lah, tak ada apa kan. Tak sabar untuk sebab pergi Ipoh. Setelah kira lama juga aku pergi Ipoh ni. So nak tengok lah pergi Ipoh setelah pandemik ni bagaimana keadaannya. Harmoni, aman atau damai. Tapi tengok tadi Ocek pun dah ada orang tengok kan. So ada yang kata tak dapat datang, ada yang kerja. So masing-masing ada kerja masing-masing. Mana yang free tu, kita cuba ambil. Biasalah orang ada orang rumah ni. Macam aku ada orang rumah, tapi aku lebih kepada manjikan rumah aku. Macam baju, basuh baju semua aku. Masak semua aku. Dia pergi kerja. Mana best tu? Selesai show di Kuala Kangsar buat pertama kalinya. Tapi aku ada sedikit kesal lah Jeman. Kenapa eh? Kenapa tu? Tak puas, kita buat 4 lagu je dengan dengan diorang 4 lagu je kan. Itulah. Dia pun kalang kabut sampai, kalang kabut gerak. Tapi, tapi dia macam ni, dia sebab kita perform kat Kuala tu, time tu pun tak exact. Sebab patutnya kita dapat, kita tak ikut time yang betul untuk kita perform kat situ. Kalau kita ikut time yang kita dah plan, so dia tak jadi kalang kabut macam tu. Sebab kita pun nak kejar kat Ipoh sebab jam kot. Kita nak kejar kat Ipoh jam, maksud dia orang macam dapat 4 lagu je, kita pun tak sempat nak jumpa semua. Betul. Tadi. Betul lah, benda kita tu. Kita pun tak sempat nak borak-borak dengan kawan-kawan kita. Orkes, Cik Soji. Betul. Apa lagi tadi? JSM. Wings. Happy hari ni sebab kita ada keluarga besar Cherry. Mak Cherry, Abang Cherry. Di Kampung Cherry, Ipoh. I'm sorry my man, TMJ, my tuanku, my G, my boy. I'm still JDT but today Perak Football Club. Hei anak, hei.
Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Rabbal Alamin. Oh, sekali. Alhamdulillah. Kita melalui minggu ini scam dan sidai dan cancel show dan sebagainya. Betul. Minggu yang menerima kepala. Menerima kepala yang banyak-banyak. Akhirnya kita dapat menutup show yang agak terbaik. Okey. Harap yang terbaik lah. Show ni untuk mengobati luka-luka. Aduh. Melalui banyak 3 hari ni.